efektif nggak sih ngelakuin steam wajah mandiri di rumah? Nah, steam muka itu kalian bisa lakukan secara mandiri sebenarnya di rumah, karena yang dilakukan adalah kegiatan yang simpel, yaitu kalian menyiapkan uap dari air panas untuk menyemburkan uapnya ke muka kita. Tetapi kalian juga harus perhatikan nih bagaimana pemakaiannya, seperti apakah airnya bersih, tempatnya bersih dan steril, karena meskipun hanya uap yang kita butuhkan untuk membuka pori-pori kulit kita, tapi kita harus memperhatikan kebersihan dan kesterilannya. Terus waktu pelaksanaannya, jadi jangan terlalu lama, hanya sekitar 3-4 menit, dan kalian juga tidak boleh terlalu sering melakukannya di rumah sendiri. Sebenarnya kalau kalian ingin membersihkan komedo, kalian bisa lakukan treatment facial di klinik kecantikan. Nah, untuk pemakaian Purpek pada pembersihan komedo secara mandiri itu tidak disarankan ya. Karena apa? Pertama, selain dia mengangkat komedo tidak tuntas alias tidak bersih, biasanya ketika Purpeknya kita tarik, itu juga akan mengangkat rambut atau sel-sel kulit yang ada di sekitar area yang kita tempel. Justru ini nanti akan menyebabkan iritasi jika memang terjadi pengelupasan atau penarikan folikel rambut yang secara ekstrim. Lakukan setiap proses perawatan kulit kamu dengan tenaga ahli dan dokter profesional.